Sendiri satu rumah itu satu murai sama burung masteran aja sih mintanya gitu. Dia kalau ada temennya over nanti ketemunya, karena ya mungkin menurut saya karena faktornya terlalu tinggi itu, jadi mintanya di rumah dia sendiri sama masteran itu aja. Mari kita bangun sama-sama channel ini dengan klik subscribe. Oh iya, jangan lupa like dan komen bagi ke teman-teman kalian. Halo teman-teman, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mahmud Kutu, perawat dari burung atas nama Sinchan. Punyanya Haji Yuyun. Untuk rawatan harian Sinchan, seperti biasanya sih, seperti umumnya Sinchan pagi diembun, jemur mungkin nggak seberapa lama, sekitar 1 jam, jemur pagi, nggak terlalu panas itu. Untuk jangkrik sekitar 7-10, lihat kondisi burung. Kalau memang dia lagi tinggi ya kita rendahkan, kalau memang kurang bisa kita naikkan. Jadi untuk jangkrik kita lihat kondisi burung. Untuk umbaran 1 minggu sekitar habis main aja sih, sekitar Senin Selasa itu kita ngumbar. Gak mesti juga, kita lihat kondisi dari sincanya sendiri itu, mandinya seminggu 2-3 kali, sama juga lihat kondisi burung juga. Wajib gantang minimal 2 minggu, 2 minggu sekali, 3 minggu juga bisa. Dua minggu lah, kita kebanyakan 2 minggu sekali kita pakai main sincan. Usia Sinchan ini 2 kali urakan, masih tergolong muda. Jangkrik 7, karena Sinchan ini burungnya vektor sekali, sangat vektor. Makanya itu kalau untuk extra fooding kita lihat kondisi burung. Jadi kalau memang dia udah terlalu birahi, emosi tinggi, ya udah kita turunin. Kita mainnya embun itu apa? Main embun. Wajib embun setiap hari pokoknya kalau Sinchan. Yeah.
sendiri. Satu rumah itu satu murai sama burung masteran aja sih. Mintanya gitu. Dia kalau ada temennya over nanti ketemunya. Karena ya mungkin menurut saya karena faktornya terlalu tinggi itu. Jadi mintanya di rumah dia sendiri sama masteran itu aja. Kalau menurut saya yang diinginkan Shinchan itu yang cocok ya, cocok sama dia itu di kolibri, kayak burung-burung kecil lah, kayak soko ontong gitu. Labet itu enggak kelihatan, jadi dengar suaranya aja, dengar suara. Kalau di lapangan malah ditenangkan, malah kita redam Shinchan itu. Karena ya itu tadi dia udah tinggi, burungnya tipe vektornya tinggi, emosinya tinggi. Jadi kita redam aja malah kita redam kalau di lapangan itu. Untuk Shinchan ini kebetulan saat ini lagi pegang satu, karena Shinchan itu ya minta sendiri itu apa? Minta sendiri, Shinchan itu minta sendiri, di rumah minta sendiri aja, nggak bisa dua burung murai, nggak bisa dia. Basic pengalaman murai ya kita di lapangan ketemu teman-teman dari SKN, ya kita lomba, ngumpul, kita dapat bagi pengalaman, bagi sharing-sharing di situ. Ya berbagi, gunanya kita masuk di sering lomba, masuk di SKN kan gitu, ketemu teman, ketemu apa, kita sharing-sharing di situ, berbagi pengalaman aja sih. Enak dibuat lomba, yang pasti ya pengennya kita yang perawat ya, yang sederhana, tapi dia mudah gampang kerja, mudah on, terus di rumah enak, ramatannya enak, sederhana, stabil, yang utama stabil, cari stabilnya aja sih. Kalau dari saya, jenis murai dari mana, enggak begitu fanatik ya. Yang kalau saya milih-milih, yang pasti dari materi, gaya tarungnya, power, ya itu yang utama sih. Yang lebih utama lagi yang enakan, burungnya enakan, enggak mempersulit kita untuk merawat harianya itu. Untuk di Shinchan kebetulan enggak seberapa, dia cuman main jangkrik aja itu. Kroto hamin satu, kalau minggu main Sabtu malam kita kasih kroto sedikit, setengah sendok mungkin. Hongkong kandang tidak pakai. Hongkong kadang kalau kurang greget kita kasih hongkong satu di lapangan itu. Itu aja. Shinchan pur. Shinchan enggak pakai. Ya jangkrik. Ya itu tadi yang bilang kebetulan dapat Shinchan ini sesuai keinginan. Ya rawatnya enggak rewel, enak burungnya. Ya mungkin itu tadi. Ya memang faktor dasarnya faktor. Malah tugas kita cuma ngeredam dia. Enak burungnya. Oke teman-teman, sekian dari saya, sharing-sharing kita, tetap semangat untuk perjuangan kicau mania. Hobi kicau, salam gacor.